Politeknik Piksi Ganesha Bandung bawa mahasiswa internasional nanti sejumlah negara se-Asia bikin nyorong silaturahmi ke Wali Kota Bandung di Balai Kota Bandung Poe Rebo Berang. Di nanti silaturahmi teh, pemerintah Kota Bandung Bogara Rancang bakal merepancen ke mahasiswa internasional Piksi Ganesha sangkan jadi duta wisata bikin ngawanohkan Kota Bandung di negarana sewang-sewangan. Tak kurang ti 18 mahasiswa internasional Politeknik Piksi Ganesha nu asalna ti sajumlah negara se-Asia ngelakonan silaturahmi jeung Wali Kota Bandung Oded M. Daniel di kantor pamarentahan kota Balai Kota Bandung Poe Rebo Berang. Eta silaturahmi anu dipimpin ku Direktur Turta Wakil Direktur Politeknik Ganesha teh medar ngeunaan program mahasiswa internasional anu mangrupa program munggaran Piksi Ganesha nyaeta sakumna mahasiswa internasional nampa program beasiswa secara gembleng ti Politeknik Piksi Ganesha. Ya, alhamdulillah hari ini diterima dengan baik oleh pemerintah Kota Bandung melalui Bapak Wali Kota, Bapak Oded M. Daniel dan juga Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bandung bahwa mahasiswa Politeknik Piksi Ganesha Bandung khususnya kelas internasional bisa diterima dengan baik di Kota Bandung. Harapan kami bahwa mahasiswa kami bisa memberikan yang terbaik, terutama belajar dengan baik karena seluruh biaya ditanggung oleh lembaga, biaya penginapan dan biaya makan juga ditanggung oleh lembaga. Namun secara kultur, etika, budaya, keramahan warga Kota Bandung juga mereka harus bisa menyelesaikan. Dengan demikian selama 4 tahun mereka studi, kami berharap menjadi benar-benar menjadi sebagai sebuah dutanya Bandung di negaranya masing-masing. Ya, program ini adalah program yang pertama kali kita gulirkan dan ini adalah kelas program full scholarship khusus kelas internasional sehingga pembelajarannya menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Sajroning itu, Wali Kota Bandung Oded M. Daniel nembrakeun apresiasina kana eta program Politeknik Piksi Ganesha anu masrahkeun beasiswa secara gembleng ka mahasiswa ti nagara deungeun pikeun nuluykeun atikanana di Kota Bandung. Saya tentu saja sebagai pemerintah daerah Kota Bandung ya sangat mengapresiasi ya program ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya ketika mereka nanti setelah selesai belajar di Piksi Ganesha ini dan pulang ke negara masing-masing, mudah-mudahan mereka juga bisa menjadi corong atau menginformasikan ya bagaimana kondisi Kota Bandung kepada warga masyarakat di negara masing-masing saya kira, sehingga ya mudah-mudahan ini juga jadi bagian daripada mempromosikan tentang Bandung kepada negara-negara lain saya kira. Sakumna mahasiswa internasional anu boga kasempatan nuluykeun atikan di Piksi Ganesha Kota Bandung dipiharep bisa pabaur jeung masyarakat Kota Bandung turta jagana mampu jadi duta wisata Kota Bandung. Kukituna bisa ngawanohkeun atawa wangun promosi Kota Bandung di nagarana sewang-sewangan. Dari mahasiswa asing terutama yang difasilitasi oleh Piksi Ganesha ini sangat positif. Mereka ini para mahasiswa yang 19 orang jumlahnya ini nanti kedepannya bisa menjadi duta wisata untuk Kota Bandung di negaranya masing-masing. Tadi saya catat ada negara dari Oman, Philippines, Kamboja, Sudan dan lain sebagainya, Madagaskar ya. Itu saya yakin negara-negara tersebut mungkin di luar ASEAN ya, mungkin tidak begitu mengenal Kota Bandung. Jadi ini kesempatan kami, pemerintah Kota Bandung, untuk menjadikan juga anak-anak ini menjadi duta-duta wisata Kota Bandung. Eta mahasiswa internasional Politeknik Piksi Ganesha anu 18-an teh bakal nuluykeun kuliahna di Kota Bandung jero 4 tahun anu nampa fasilitas beasiswa sagemblengna di Politeknik Piksi Ganesha. Yuana Kurniawan, Bandung TV.